Iya. Lu gimana sih? Gua udah transfer 3 hari yang lalu, tapi lu gak kerja juga. Brengsek. Lu tenang aja kali. Lu kayak baru kali ini kerja sama bareng gue aja. Lu pikir gua gak ketar-ketir di sini? Lu kerjain tempatnya atau gua bantai semua yang penting dalam hidup lu? Excel. Lu lucu banget sih. Lo nyuruh gue ngebunuh orang, tapi lo malah ngancam orang yang lo suruh. Kenapa gak lo sendiri aja sel yang ngebunuh? Oh iya, gue lupa. Lo kan takut darah. Cewek bajingan, lo kembali uang gue sekarang atau? Hai Rose sayang. Iya. Ada apa ya? Lagi di mana? Lagi di kosan. Kenapa ya? Aku udah transfer ya sayang untuk LT. Transfer? Atas nama siapa ya? Reza ganteng dong Rose sayang. Oh Mas Reza. Oke deh Mas Reza, aku tunggu di apart ya nanti. Oke sayang, boleh 2 kali kan sayang? Jangankan 2 kali, lebih juga boleh kok buat Mas Reza. Aduh, jadi gak tahan. Bentar lagi aku kesana ya sayang. Oke deh Mas Reza, aku tunggu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa diriku? Namaku Rose. Aku adalah wanita yang telah diberi takdir sesuai porsiku. Takdirku adalah dilahirkan oleh seorang PSK dan pembunuh bayaran. Yang kuketahui, mereka ialah ayah dan ibuku. Aku mempunyai adik yang sangat kucintai. Krisis ekonomi yang menimpa keluargaku sejak dulu membuatku jadi seperti ini. Semua yang kulakukan demi adikku agar tidak mengikuti jejak keluargaku.